kerana anda sudah mengambil satu langkah untuk mengubah hidup anda. Assalamualaikum, saya Fatih Umirah, founder pada Kimira International Sdn Bhd. Tahniah kepada anda yang sudah mendaftar kerana anda sudah mengambil satu langkah untuk mengubah hidup anda bermula pada 2023 ini. Anda adalah insan-insan yang terpilih kerana bukan semua orang akan dapat ilham untuk mengubah hidup dia sendiri. Anda mesti mempunyai satu sebab ataupun beberapa sebab kenapa anda memilih untuk mendaftar di Sdn Kimira. Saya ada teringat sebuah kisah tentang seekor belalang. Belalang ni, dia duduk dalam satu kotak yang dia dah selesa dengan tempat tinggal dia, iaitu sebuah kotak, and dia dah duduk situ sangat lama. Tapi ada sesuatu yang berlaku pada dia yang membuatkan dia mengambil keputusan untuk keluar daripada kotak tu. Tapi kiranya itu adalah keputusan yang besar untuk dia buat, sebab dia mengeluarkan diri daripada kotak dia yang sangat selesa tu. Tapi bila dia dah keluar, dia sangat excited sebab dia tak pernah keluar daripada kotak tu. Dia sangat excited jumpa dengan kawan-kawan belalang dia yang lain. So bila dia berjumpa dengan sekumpulan belalang ni, tiba-tiba dia pelik. Dia rasa macam, kenapa kawan-kawan dia ni, kawan-kawan belalang ni lompat lebih tinggi, sedangkan sama je saiz belalang tu dengan dia, sama umur, sama saiz. Tapi kenapa kawan-kawan dia mampu melompat lebih tinggi? Kawan dia pun jawab, kau sebelum ni duduk mana? Kami dah biasa lompat tinggi-tinggi ni sebab ini adalah fitrah kita sebagai belalang. Kita melompat bebas ke sini sana. So, dia pun kat situ macam tersedar. Betul lah, aku tak dapat lompat sama tinggi ataupun lebih tinggi daripada mereka. Kenapa? Sebab aku terlalu lama duduk dalam kawasan selesa, di dalam kotak yang selesa. Kalaulah aku dah keluar daripada kotak tu lama, aku mesti mampu lompat lebih tinggi dari mereka. So, apa yang korang dapat dalam kisah belalang ni? So, kat sini kita nampak belalang yang sentiasa keluar daripada comfort zone dan mampu melompat lebih tinggi, dan belalang yang sentiasa dalam comfort zone ni, dia berani untuk mengambil langkah untuk keluar, dan alhamdulillah ada perubahan hidup pada dia. So, jangan limitkan diri anda untuk membuat sesuatu yang lebih daripada jangkaan. Sebab anda mampu melakukannya. Okay, so dekat sini kita nampak orang yang keluar pada comfort zone, yang tidak membatasi diri, insyaAllah akan jumpa satu kekuatan diri sendiri yang tak dijangka. So marilah kita melompat lebih tinggi bersama Risalah Kimira. Anda pasti boleh melakukannya. Kimira, yakin tetap alright.